Jadi tradisi kami setiap menjelang Lebaran, kami program CSR dari Forofood itu memberi kesempatan kepada warga sekitar untuk berjualan di area parkir depan Sorong Mubarok ke Muslim Jenang. Jadi tradisi kami setiap menjelang Lebaran, kami program CSR dari Forofood itu memberi kesempatan kepada warga sekitar untuk berjualan di area parkir depan Sorong Mubarok ke Muslim Jenang. Hal ini dikarenakan untuk tetap memberikan pelayanan penjualan produk-produk Mubarok Food kepada para pembeli atau pengunjung atau para pemudik yang melintasi Kota Kudus atau memang tinggal di Kudus, pulang ke Kudus. Karena showroom kami pada saat Lebaran libur tutup selama 3 hari, sehingga akan digantikan oleh para pedagang musliman tersebut untuk bisa mengakomodir permintaan pasar. Dalam hal ini para pengunjung atau pembeli yang ingin membawakan oleh-oleh kepada saudara-saudaranya di luar Kota Kudus, karena Jenang Kudus itu sudah menjadi sebuah makanan khas yang identik sebagai oleh-oleh khas daerah Kudus. Maka dari itu, bagaimanapun permintaan pasar atau keperminatan para pengunjung itu bisa diakomodir dengan keberadaan pedagang musiman yang biasanya mulai buka itu H-1 sore hari sampai H+2 sore hari. Setelah itu showroom kami buka kembali dan siap memberikan pelayanan transaksi penjualan produk pasar. Kalau untuk stand-nya itu ada berapa, Pak, jumlahnya? Iya, stand yang kami tawarkan dan kami fasilitasi sebanyak 15. Dan para peserta itu sudah tergabung dalam sebuah paguyuban. Paguyuban yang kita kelola, kita atur dari ketertibannya, tata tertib kita buat dan fasilitas. Nah, tempatnya seperti pengadaan teratak, penyediaan arus listrik, dan sisi keamanan juga. Sehingga para pengunjung yang berbelanja di area tersebut juga terjamin keamanan dan kenyamanannya.